ibadah merupakan salah satu fasilitas yang diharapkan ada di setiap sekolah. Namun, seringkali sekolah hanya menyediakan satu tempat ibadah berdasarkan mayoritas pemeluk agama di sekolah tersebut. Namun, ada momen-momen yang memperlihatkan indahnya toleransi antar umat beragama dan kebersamaan dalam perbedaan. Momen-momen ini sering viral di media sosial dan menyentuh hati banyak orang, mengajukan pesan bahwa perbedaan bisa menciptakan kebersamaan. Baru-baru ini, sebuah video viral di TikTok mengenai sekolah di Palembang yang mengutamakan toleransi agama mendapat perhatian. SMA Kusuma Bangsa, selain memberikan pendidikan akademis, juga menyediakan tempat ibadah bagi semua agama yang ada. Tempat-tempat ibadah untuk 5 agama yang berbeda didesain khusus agar para siswa dapat beribadah dengan nyaman. Dalam video pendek tersebut, terlihat para siswa sedang menjalankan ibadah sesuai kepercayaan mereka di tempat ibadah yang telah disediakan. Menurut keterangan yang disertakan dalam unggahan, kegiatan keagamaan di SMA Kusuma Bangsa adalah rutinitas yang dijalankan oleh guru dan murid setiap minggunya pada hari Jumat. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada perbedaan dalam desain tempat ibadah, semuanya dirancang dengan kesamaan yang menciptakan rasa nyaman. Kebersamaan dalam perbedaan ini memperlihatkan indahnya toleransi antar umat beragama di SMA Kusuma Bangsa. Video tersebut juga menunjukkan kebersamaan siswa setelah menjalankan ibadah, termasuk saat makan bersama di kantin. Video ini, yang diunggah pada tanggal 14 Agustus 2023, sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Banyak netizen memberikan apresiasi terhadap upaya SMA Kusuma Bangsa dalam memfasilitasi siswa tanpa memandang perbedaan agama. Kolom komentar video ini diisi oleh sekitar 2.000 komentar yang mendukung nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh sekolah tersebut.